Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Koci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Bella rupanya rancang tangkapan Arif Aziz. Ini dia penjelasan penuh daripada Bella Astila. Pelakon dan penyanyi Bella Astila menafikan dia adalah di sebalik penangkapan khalwat di antara suaminya Alif Aziz dan aktris Rohainis baru-baru ini. Ujar Bella, dia mengakui terkejut dan terkedu apabila menerima berita mengenai tangkapan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium mewah di Kuala Lumpur. Dah kenapa pula saya merancang untuk menangkap mereka? Saya sendiri terkejut dengan kejadian berlaku. Maklum Bella lagi, dia kini memilih untuk redha dalam berdepan ujian tersebut selain berusaha untuk melupakan insiden pahit dilalui. Dalam keadaan sekarang ni tak boleh nak cakap apa sebab benda ni sudah terjadi. Sekarang saya fokus untuk move on saja. Dia dalam pada itu turut menedahkan pernah dihubungi seseorang yang ingin memberikan maklumat mengenai suaminya Alif Aziz. Ada orang hubungi saya dan mahu bagi maklumat sikit. Saya dah berjumpa dan ambil nombor telefon dia. Sebenarnya dia dah lama nak cari dan hubungi saya, tapi saya yang tak berkesempatan sebab terlalu sibuk. Bella walau bagaimanapun tidak mendedahkan butiran perjumpaan dengan individu itu. Terdahulu, Bella telah memfailkan cerai terhadap Alif secara ekspres namun tertunda kerana suaminya tidak hadir kerana terikat dengan pengambaran drama. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.